Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya P. Samsudin Al-Hajj. Sidang penonton yang dihormati sekalian, cerita ini dikhaskan kepada orang-orang yang menonton di dalam panggung ini saja. Orang-orang yang tidak mahu menonton filem ini, hidupnya tak cukup syarat. Tak lama, matilah dia. Kepada ibu-ibu yang membawa anak-anak kecil tu, yang memekik, menolong tu, ambil putih susu, sumbat dalam mulut dia. Ada lagi satu, kalau ada orang yang misap rokok tu, nampak macam berkepul-kepul asap dia tu, kurangkan sikit asap tu. Takut-takut orang sebelah tak nampak muka Pak Haji ni. Dan sekarang Pak Haji nak bercerita. Cerita ini adalah cerita dongeng orang tua-tua, kononnya berlaku di negeri Isketambola, dekat-dekat dengan negeri Isketambatu. Sulaiman S.E.W. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila duduk. Boleh saya bantu saudara? Nama saya Adlahu bin Ulam Raja. Oh, awaklah anak kepada Ismi Ulam Raja. Boleh saya tengok keterangan tuan? Ya, keterangan ini benar. Sebelum Ismin Ulam Raja meninggal dunia, banyak harta telah ditinggalkan kepada Encik Abdul. Mana ada lagi harta itu, tuan? Semua harta itu telah ditipu oleh kekanda hamba. Itu Abdul Wahab dan Abdul Wahu. Oh, itu harta di dalam negeri. Yang saya maksudkan ialah harta di luar negeri dan di luar angkasa. Seperti ide yang Cairo, Mongolia, Kazakhstan, Turkistan, Pakistan, Kublai Khan, Genghis Khan dan Syarukan. Berapa tafsiran harta itu semua, tuan? Tafsirannya sebanyak 15 juta pound sterling. 15 juta pound sterling? Boleh tak saya tengok dokumen-dokumen, tuan? Boleh? Terima kasih, tuan. Assalamualaikum, Tuan Sadiq Sikaraka. Abdul Wahab. Duduk. Apa itu dan tuan hamba datang kemari? Hamba sudah terpikat dengan kecantikan kasidah anak tuan hamba. Hamba nak peristrikan kasidah. Maaf, kedudukan tuan hamba tidak setara dengan hamba. Tuan hamba tidak boleh kahwin dengan kasidah. Tuan hamba jangan tengok hamba tak ada mata. Hamba lebih kaya daripada tuan hamba. Lebih kaya daripada Abdul Wahab, lebih kaya daripada Abdul Wahab. Kalau tuan hamba tidak percaya, ini buktinya. Harta Ismin di luar angkasa. Planet Mercury, planet Pluto, planet Mars, planet Venus, komet, asteroid, meteor, astronot, astro. Kaya. Saya dah minta maaf. Anda dah boleh kahwin dengan kasidah. Tapi dengan satu syarat. Kalau anda marah, seluruh harta anda akan dijual.
Kalau ayah dia pula marah, kalau ayah dia marah, tidak apa-apa. Oh, itu dinamakan perjanjian bak sebelah. Anak dia telah bawa surat perjanjian dan mengatakan jika anak dia marah, semua harta anak dia akan dirampas. Dan jika ayah dia marah, semua harta ayah dia akan dirampas. Beri ayah dia tempoh 2 minit. Silakan. Baik. Baiklah, Nanda. Ayah setuju dengan perjanjian tersebut. Dan kalau dah bersetuju, mari kita tanda tangan perjanjian ini. Tuan saksi. Dan ayah anda. Ya. Ada lagi satu perkara yang ayah anda mahu sampaikan. Kalau ada apa-apa yang berlaku kemudian hari, ayah anda minta halal. Begitu juga dengan anak anda, minta halal dari dunia sampai akhirat. Dua puluh lima. Apa ya 25? Anak dah kahwin 25. 25. Oi, sana. Amboi cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, kau beli ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Apa? Ya. Bapak di sana, hantar di sana, semua dekat di sini ya? Di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Apa? Di sana fikir di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapor. Di sini pun tak hingin dengan di sana. Sepuluh yang datang tak, kalau sepuluh datang tu janggut nak mampus, berapa tak? Hello, Sabarina, kasih lama. Silakan, silakan. Sudah lama kita tak berjumpa ya. Ah, Sabarina, saya ada rekod baru untuk Sabarina. Ah, lagunya, Perempuan Gila, Anak Saudagar, Penipu. Kedai lain tak ada jual, kedai ni saja ada. Kedai lain tak ada jual, kedai ni saja ada.